Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan kesehatan merupakan investasi utama dalam pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada beban ganda masalah gizi, yaitu masalah gizi kurang yang berdampak pada kondisi tubuh yang pendek atau stunting dan masalah gizi lebih atau obesitas. Mari jadikan Hari Gizi Nasional tahun ini sebagai momentum aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Selamat Hari Gizi Nasional ke-62. Gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua beraksi bersama untuk mencegah stunting dan obesitas dengan cara mengkonsumsi pangan beraneka ragam, rutin memantau berat badan, berikan ASI secara eksklusif. Selamat Hari Gizi Nasional ke-62. Gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat.